Setiap suatu itu tidak akan berlaku dengan sendirinya. Di sini kita merencana, berusaha dan di sinilah bermulanya simbiosis. Sembang lu. Sebelum naik politeknik ini, ini adalah kawasan padang jarak, padang terkukuh. Maknanya, tak ada apa lah. Pada peringkat awal, politeknik ini kalau dilihat dari drone lah kalau ada zaman tu, tapi tak ada lagi, akan lihat macam tanahnya merah. Pokok-pokok yang ditanam pun renek aja, lambat membesar. Itu PSC sebenarnya mula dibina pada tahun 1994. Politeknik ni memang daripada awal lah dirancang begitu dan tanah ini pun memang kita pilih lah dulu. Masa dulu empat departemen yang biasa. Of course engineering dia civil, mechanical, electrical campur perdagangan. Okey, dan mula dia ambil intake dia pada tahun 1997 lah. Okey. Pada tahun 1997 tu dia ambil intake tak salah saya diploma dan CGA bagi semualah, semua technical dan juga commerce masa tu. Dan pengambilan pertama pelajar pada tahun pertama pengambilan tu ialah 7 bulan 7 tahun 1967. Jadi kemasukan seramai 200 orang pelajar. Pada masa tu kita mempunyai kekuatan seramai 52 orang staf. Sejak penubuhannya, PSA terus mengorak langkah untuk terus maju demi melahirkan tenaga kerja berkemahiran tinggi dan profesional. Ketekunan serta dedikasi seluruh staf menjadi tunjang kekuatan PSA. Selain daripada itu, kita di PSA ni kita cara kita kerja determine tau. Poli kita ni kerjanya pukul 4.30 belum tahu lagi nak balik kan. Pukul 5.06 baru teringat orang nak balik kan. Saya sebenarnya workaholic. Dulu saya ada Pajero. Saya naik Pajero tu saya akan pusing satu round di politeknik ni sampai ke belakang tengok orang yang ada, saya akan ambil bawa keluar bincang-bincang apa yang patut. Jadi biasanya saya mengetahui masalah politeknik dalam perbincangan itu. Kita adalah yang pertama sekali mendapat ISO. Zaman itu saya macam zaman Datuk Yusof bin Harun. Dia tekankan kita mesti dapat ISO. Kan, mesti daripada siri. So kita pun bekerja keras untuk dapatkan ISO tu. Jadi kita pun merancang supaya politeknik itu nampak lebih tersusun lah. Kemajuan politeknik ini pertama yang mendapat persijilan ISO di IPT di Malaysia, yang persijilan itu penuh pada peringkat itu Politeknik Shah Alam lah, yang sekarang bernama Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Keunggulan PSA dilestarikan dengan pertukaran nama Politeknik Shah Alam pada tahun 2002 bersempena nama almarhum Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang ke-11 Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Keberadaan Politeknik Premier Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah ini telah merancakkan pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi kawasan sekitarnya. Dengan wujudnya PSA ni sejak tahun 1997 ni, dia patutnya dia rasa bersyukur sebenarnya. Terutama penduduk TTDI. Okay, sebelum tu TTDI hanya satu penempatan kecil je tau. Okay, kalau kita tengok dulu, dan depan ni pun jalan dia kecil je. Jadi bila wujudnya PSA ni, dia mula-mula berkembang dah. Okay, daripada depannya sebelum ni sawit je, bukan ada apa, dia dah mula kata sawit semua dah tak ada.
dah mula expand lah, dah mula berkembang, dah mula ada perumahan-perumahan. Okay guys, report melanda di Pelikin, insyaAllah. Kejadian hujan batu dan ribut yang melanda beberapa kawasan di Shah Alam pada lewat petang Khamis 27 Januari 2022 turut menjejaskan beberapa infrastruktur di PSA. Bila ribut tu melanda, kita terpaksa lah fikir di luar kotak. Kita terpaksa fikir juga kotak, how to handle lah. Kita punya bumbung apa semua akan tercabut. Jadi peralatan-peralatan kita semua akan ada masalah lah maksudnya. Bumbung masjid, bumbung bangunan, memang itu suatu, orang kata, satu kejadian yang tragedi jugalah dalam politeknik ini. Inilah cara atau cabaran macam mana kita nak communicate dengan agensi-agensi luar dan juga dengan kita punya HQ dan juga kita punya kementerian, how to dapat budget, macam mana nak clear balik benda tu semualah. Alhamdulillah lah pada masa itu, pengarah kita yang sekarang ni KP lah, Dr. Zahari, memang kenal rapat dengan kita punya Datuk Bandar. Kita berkomunikasi lah dengan MBSA untuk clearkan apa saja halangan-halangan yang ada di PSA pada masa berkenaan lah. Alhamdulillah selepas itu, kalau tengok di pusat Islam tu, kita dapat sumbangan kapek yang baru. Bumbung-bumbung yang rosak-rosak pun dibaiki. Jadi ada hikmah. Setiap yang Allah jadikan ada hikmah. Kemudian cabaran yang kedua pulaknya, tak sangka-sangka PSA, seluruh Shah Alam ni kena banjir. Saya, Dr. Zahri semua berbincang untuk kami open kita punya dewan ini kepada kita punya staff yang terjejas dan juga pelajar yang terjejas sahaja. Tetapi apabila kita open ni, biasalah kita pun sedia maklum lah kan. Masyarakat lain nampak. So, dia orang pun datang ke pintu, takkan kita nak ni. Kita pun masuklah, manggil lah. Duduklah dekat kita punya dewan besar. Okay? Yang specialnya kita punya dewan besar ni, pusat banjir orang kata 5-star. Ialah ada aircon sepanjang masa. Saya rasa penempatan banjir yang kita buat tu amat-amat orang kata apa, membantulah masyarakat kita. Okey, PSA ini sering terkehadapan dan pantas sebenarnya menyahut segala cabaran yang telah ditentukan oleh pihak JPPKK. Dan antara yang kita wujudkan di PSA ini dah ialah IMAT. Dan di bawah IMAT ni sebenarnya dia berkait dengan semua bidang COT yang terdapat di PSA ini. Dan antara skop-skop lain yang kita wujudkan bagi komplimen kepada CMAT tadi adalah robotik, business on campus dan lain-lain lagi yang kita sering merancang dan terus merancang, terus melaksanakan untuk kejayaan PSA ini. Dan juga PSA ingin mewujudkan satu sistem intelligent campus di mana dia menjadi satu pusat senti segala data yang boleh dipetik dengan hujung jari sahaja. Jadi ini saya rasa kita menggunakan teknologi masa kini yang berkait dengan industri 4.0. Kelebihan ataupun keistimewaan yang ada di Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah lah. Dia merupakan politeknik pertama yang menganjurkan program Teknofas, iaitu pelajar-pelajar mengambil dua CJ lah, satu diploma politeknik, kemudian satu lagi sijil Tahfiz Malaysia STM. Dengan kerjasama Darul Quran Kuala Kubu di bawah JAKIM. Pusat Islam menjadi platform utama dalam pembentukan sahsiah graduan yang seimbang, termasuk golongan kelainan upaya untuk mengikuti dan menjalankan kewajipan sebagai umat Islam. Di samping itu, Pusat Islam menjadi tumpuan jemaah setempat dan pelajar antarabangsa dari kolej berdekatan untuk menunaikan solat Jumaat. Okay, saya adalah graduate daripada Politeknik Shah Alam tahun 2007 sampai 2009. Selalu saya lalu depan Politeknik ni, saya dah dapat bayangkanlah saya belajar di sini sebenarnya. Tapi untuk berada di
kedudukan sekarang ini memang tidak pernah terbayang. Saya more to engineering, macam engineering consultant in oil and gas. Then so apa yang kita orang belajar, macam saya instrumentation dulu, dulu saya belajar elektronik. Then sekarang saya more to instrumentation punya engineering consultation. So quite related lah apa semua dia punya modul. Contohnya dulu kita belajar macam analisis data, semua benda tu ada. Pada ketika itu pesyarah-pesyarah memang sangat-sangat kompeten mengajar dan sangat berdedikasi. Banyak kali mereka merancang dan melaksanakan amali di luar, di lapangan. Tugas diorang adalah untuk melentur buluh, okay, daripada rebung. So kita memang, saya ikut apa yang lecturer ajar apa semua. So far, alhamdulillah. Masyarakat di Malaysia ni yang menjadikan politeknik ni sebagai pilihan kedua ni, saya rasa patut dibuang jauh-jauh lah. Sebab modul-modul yang kita kita belajar kat politeknik, dia online. Dan saya masuk ke alam dunia pekerjaan dan benda tu tak jadi kekok. Program pengajian di politeknik ini dia seimbang. Kalau graduate daripada politeknik ni, jangan risau. Memang orang kata lakulah. Saya first strike hit first million saya on 29 umur saya. Saya strike first million saya. Orang kata first strike lah, macam okey aku dah achieve aku punya target. Dari situ macam jangan estimate terhadap poli, eh. Cita-cita dan harapan untuk generasi yang akan datang, kita mengharapkan agar suatu hari nanti Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah ini akan menjadi sebuah universiti teknikal yang terkenal. Kita selesa dengan nilai kemudahan pasaran yang ditunjukkan, namun kita tetap berusaha untuk mempertingkatkan lagi pengetahuan dan serta kemahiran graduan-graduan kita agar ia masih orang kata lebih tinggi lagi diterima oleh pasaran-pasaran global. Kita ingin menjadikan Politeknik Shah Alam ini sebagai politeknik yang bertaraf dunia. Jadi bukan main-main lah, bukan cincai, masuk belajar betul dan kita dihormati orang. Aspirasi tokoh-tokoh terdahulu telah memacu kejayaan dan keunggulan Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah sebagai salah satu politeknik premier yang disegani. Jasa bakti dan pengorbanan pengarah-pengarah terdahulu telah memberikan impak yang tinggi. Diharapkan kecemerlangan ini akan diteruskan untuk masa hadapan. Seluruh kakitangan dan para pelajar PSA telah melalui fasa jatuh bangun dan pahit getir sejak penubuhan institusi ini demi melahirkan generasi berkemahiran tinggi ke persada dunia. Pengalaman itu semua telah mendidik mereka dan menjadi sebahagian lipatan sejarah kenangan yang terindah untuk diabadikan bersama. Semoga terus maju, Politeknik Premier Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah.